Honda Beat F1 injeksi tahun 2016. Plannya plat AB Sleman. Surat lengkap. Pajak hidup bulan 1. Plat 2027. Oke. Keterangan lengkap ada di deskripsi. Silahkan nanti dibuka, dibaca kalau memang memerlukannya. Termasuk ada harganya nanti saya tulis di sana. Oke. Oke. Oke, sekarang mari kita lihat lebih dekat biar lebih mendetail lagi. Seperti biasa berawal dari spion. Dan ada dua, oke. Dan ada dua, dan batok kepala juga lumayan utuh, oke. Hanya ini sedikit petil tapi tidak masalah. Oke. Dan untuk mika-mika lampu juga masih utuh, belum ada yang pecah, oke. Setelah ditutup spotlight, di atas spotlightnya. Dan oke. Oke, kemudian untuk ban depan ini lumayan tipis, oke. Sekitar 25%. Nah, sudah waktunya ganti ini. Dan oke, bergeser ke sisi sebelah kanan. Nah, ini, oke. Buka spotlight ini masih ada sini. Oke. Tulisnya ini masih asli, oke. Ya, seperti luka ini, tapi bukan bekas jatuh nih, biasanya karena lecet di parkiran. Oke, kunci kontak, bagasinya. Oke, kemudian untuk joknya masih lumayan utuh, ini hanya sedikit sobek ini, biasanya kucing tapi kalau ini. Oke. Oke, ban belakang juga sudah waktunya ganti, oke. 25% itu aja. Ini mika lampu belakang juga masih utuh, oke. Cuma ada yang pecah-pecah. Oke, kemudian untuk piringan cakram masih lumayan tebal, ya. Oke, masih lumayan tebal. Oke, sekarang kita beralih ke pengapian, ya. Yang pertama kita cek untuk ini speedometer, ya. Oke, nyalakan, masih nyala, ya. Oke, kita ulang lagi. Oke, gas, oke. Oke, kemudian kita coba untuk nyalakan starter, oke. Oke. ESP, oke. Halus, suara halus. Suaranya halus. Tidak kekeke. Dan kemudian untuk klakson. Klaksonnya mati, nanti kita cek. Dan untuk rating. Nyala, oke. Depan kiri menyala. Belakang kiri juga menyala. Coba kita geser ke kanan. Oke. Belakang kanan juga menyala. Oke. Depan kanan juga menyala. Oke. Sekarang kita lihat untuk lampu utama. Lampu utama mati, nanti akan kita cek, ya. Kita cek. Oke. Oke.
Sekarang kita lihat untuk bagasinya. Bagasi. Oke. Cukup luas ya. Bisa masuk mantrol dan juga sepatu kan bisa masuk. Oke, demikian review Honda Beat F1 injeksi ESP tahun 2016. Bagi Anda yang berminat bisa langsung datang ke rumah untuk test drive. Demikian.